pemerintah memberi aset ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada 7 kementerian atau lembaga termasuk salah satunya Pemerintah Kota Bogor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah Kota Bogor berencana membuat ibu kota baru setelah mendapat aset tanah tersebut. Adapun tanah yang dihibahkan kepada Pemkot Bogor seluas 10,3 hektar dengan nilai 345,7 miliar. Adapun penghibahan aset dilakukan agar peruntukannya berguna bagi negara maupun warga setempat. Pak Wali Kota, Pak Bima akan membuat ibu kota baru di lokasi sehingga akan membuat keseluruhan kota Bogor menjadi jauh lebih baik sebagai langsung merupakan tetangga dari ibu kota.